satu ikrar yang diungkapkan para pemuda untuk mempertahankan Indonesia. Jadi kita sebagai pemuda harus bangkit dan jangan terlena akan keadaan. Ingat, kita masih di dalam masa perjuangan yang sesungguhnya. Tetaplah kita berpedoman pada ikrar semua pemuda yang kita miliki. Saya sumpah BMB itu merupakan jadi tolak untuk menjaga kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurut saya, Sumpah Pemuda adalah rangkaian pertahanan yang memerah utamanya adalah pemuda Indonesia, yang di mana pemuda memiliki banyak tanggung jawab dalam mempertahankan NKRI. Sumpah Pemuda menurut saya sangat penting untuk diperingati, karena dengan adanya peringatan Sumpah Pemuda, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang akan melanjutkan perjuangan kemenangan para pemuda kita yang telah gugur, maka kita dengan adanya peringatan ini kita akan membakar semangat kita dan semakin memajukan Indonesia untuk ke depan. Menurut saya, Sumpah Pemuda bukan sekedar hanya di penjara, tetapi juga di sekolah jalan yang berkurang dalam. Ini keras lagi. Saya, Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar ikrar, melainkan Sumpah Pemuda adalah perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini Sumpah Pemuda sangat penting bagi saya, karena Sumpah Pemuda merupakan salah satu institusi yang dapat membangun persatuan tegas semangat golongan-golongan pemuda di dalam negara ini. Saya Sumpah Pemuda itu sangat penting bagi kita semua, karena Sumpah Pemuda dapat mengingatkan kita bagaimana perjuangan para pemuda putri untuk mempertahankan kemerdekaan. Sumpah Pemuda adalah tongkat bagi kemerdekaan Indonesia. Mungkin tanpa Sumpah Pemuda tidak ada kemerdekaan Indonesia, tidak ada bangsa Indonesia, tidak ada kesatuan Indonesia. Jadi kita sebagai pemuda pemudi harus mempertahankannya dan memperjuangkannya. Pemuda bagi saya adalah sebuah janji pemuda-pemudi yang ada di Indonesia untuk berjanji mempertahankan dan menjaga kemerdekaan Indonesia dan agar tidak terjadinya kembali penjajahan di negara ini. Menurut saya, Sumpah Pemuda memiliki makna yaitu mengkristalisasikan atau menyatukan semangat pemuda-pemudi di Indonesia dan mengingatkan kita akan semangat juang dan juga rasa cinta tanah air terhadap Indonesia. Sumpah Pemuda itu sangat penting bagi kita karena pemuda itu lebih besar mempertahankan para pejuang kita yang telah dahulu melakukan. Menurut saya, Sumpah Pemuda perlu diterapkan supaya kesadaran berbangsa dan bernegara lebih baik dan baik. Sumpah Pemuda diperingati agar pemuda pemuda Indonesia mengingat perjuangan para pemuda di masa penjajahan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemuda Indonesia pernah bersumpah sebangsa, sebahasa, dan setanah air Indonesia. Maka kita sebagai penerus harus meneruskan sumpah tersebut dengan melakukan hal yang berguna terhadap bangsa dan negara. Hari Sumpah Pemuda merupakan suatu hari besar yang sangat penting bagi Indonesia. Karena Hari Sumpah Pemuda merupakan sebuah tiang award untuk memperingati betapa besarnya semangat-semangat para pejuang pemuda pada zaman dahulu. Menurut saya, Sumpah Pemuda memang harus dipertahankan. Karena dari peristiwa
Indonesia yang beragam bukan menjadi penghalang untuk bersatu, menjadi bangsa yang satu. Salah satunya dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sumpah Pemuda adalah suatu sumpah yang diikrarkan para pemuda untuk mengemban cita-cita dan semangat para pemuda. Menurut saya, Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk selalu bersemangat dalam berjuang, di mana Sumpah Pemuda menunjukkan semangat membara para anak muda zaman dahulu. Tentunya semangat tersebut harus diikuti oleh generasi muda sekarang. Semangat juang dalam meraih sesuatu tujuan dan bersemangat terus berkobar sekalipun banyak rintangan yang dihadapi. Para pemuda berjuang untuk merebut kemerdekaan dari penjajah-penjajah. Menurut saya, Sumpah Pemuda